Kamu bisa tidak kalau bikin konten jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan bagaimana maksud kamu? Sembarangan menuduhku. Ngawur kamu. Hah? Tema kamu itu sama dengan temaku. Carilah tema yang lain. Hei, ngaca dulu. Sebelum kamu bikin dubbing Mak Lampir, aku sudah lebih dulu. Hah? Apa jangan-jangan malah kamu yang ikut-ikutan membalikkan fakta dan berbalik menuduhku? Hah? Hei, Bergedel. Mak Lampir itu punya Bersama, bukan punya kamu. Kamu tidak punya hak melarangku. Eh, Dodol Penyet. Yang melarang itu kamu atau aku? Kamu menuduhku meniru idemu, padahal aku hanya mengikuti yang sedang viral. Kamu saja bilang Mak Lampir milik Bersama, dengan arti semua orang boleh memparodikannya. Lalu apa yang sedang viral di YouTube itu milik kamu? Apa aku tidak boleh memparodikannya? Sepertinya ada yang sedang memperebutkanku. Kamu harus ingat, Bung. Ini YouTube. Aduh, konten di YouTube yang sama itu banyak sekali, tapi bukan berarti meniru idemu. Alasan. Memang susah ngomong sama kamu. Apa jangan-jangan kamu merasa kontenmu tersaingi? Oh, jadi ternyata masalah konten. Oh, Mak Lampir, Kiai. Apa yang sedang kalian ributkan? Harusnya yang marah itu aku. Hah, gara-gara ulah kalian aku jadi tidak seram lagi. Bersyukur kalian bisa memparodikanku malah saling menjatuhkan seperti ini. Apapun pekerjaan kita, jangan pernah takut tersaingi walaupun usaha kita banyak yang sama. Karena rezeki itu tidak akan pernah salah memilih siapa itu tuannya. Pekerjaan boleh sama tetapi tidak dengan rezekinya. Oh, maaf, bukannya nyindir. Tetapi semakin takut kita tersaingi, maka akan semakin timbul rasa iri di dalam hati. Usaha sepi dan ramai itu urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk besar kecilnya tergantung bagaimana kita cara mensyukurinya. Oh, maaf, bukannya nyindir. Tetapi semakin takut kita tersaingi, maka akan semakin timbul rasa iri di dalam hati. Usaha sepi dan ramai itu urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk besar kecilnya tergantung bagaimana kita cara mensyukurinya. Yeah.